Cari makan siang yang bikin kenyang dan selera makannya jadi nambah. Ini dia solusinya, jengkol. Jadi pertama-tama jengkolnya mau aku goreng dulu. Ini cuman aku potong bagi 4 ya. Ini jengkolnya aku goreng setengah matang aja. Nah, biar jengkol gak kesepian, aku tambahin ini ikan asin. Ini jengkolnya udah matang, langsung aja aku angkat. Dan tadi aku lanjut goreng ikan asin. Nah, jadinya segini banyak ya, lumayan lah. Dilanjut, ini aku lagi bikin perbumbuan. Ini nanti buat aku aja sih, jadi aku masaknya tuh super pedes banget. Bumbunya aku tumis sampai bener-bener mateng. Karena ikan asinnya itu udah asin, jadi ini aku kasih penyedap rasa aja. Tadi aku juga tambahin air sedikit. Susul ikan asin dan jengkolnya dimasukin. Biarkan menyusut sebentar, langsung angkat. Nah, ini dia hasilnya. Ini tuh pedes pol. Asinnya tuh dapat dari ikan asinnya. Perpaduan asin dan pedesnya tuh sangat nampol. Jangan lupa ya, kalian itu harus masak nasi yang banyak. Kalau udah masak menu yang satu ini, ya ini aku makan nasi sisanya Faiz dong, karena aku itu belum masak nasi. Ya udah, aku makan nasi ini aja dulu. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis guys. Coba dong komen besok enaknya aku masak apa lagi ya, yang sekiranya enak terus bahannya gampang dicari gitu loh. Oke, segini aja ya video aku ya, bye bye.